Aduh. Oke, Mirsa. Barusan muter-muter ke sungai ternyata ndak ada ikan sama sekali, Mirsa. Water-water aja ndak ada yang nyamber sama sekali. Jangankan water, uceng aja ndak makan, Mirsa. Isinya daripada nganggur ini. Kita ngerakit string aja, Mirsa. Jaga-jaga kalau kita ke tengah lagi, soalnya kemarin diajar entah barakuda atau tengiri, yang jelas gigi-gigi tajam itu putus terus lainnya. Jadi kita rakit string ini aja buat persiapan kalau sewaktu-waktu berangkat. Ini saya pakai klem ini biar lebih mudah, biar nggak sulit-sulit, soalnya ini selingnya murah, kaku sekali. Jadi kalau diikat pakai simpul biasa itu bakalan sulit. Jadi udahlah, kita pakai ini aja yang udah ada daripada beli lagi. Oke, langsung kita rakit aja. Ini yang kita butuhkan seling ini, klem, terus kail. Kita pakai nomor berapa ya? Pakai nomor 10 aja kayaknya. Pakai nomor 10 ini, soalnya ini cuma 30 lip, Mirsa. Ini tesnya cuma 30 lip, tapi kayaknya bisa lebih sih ini. Mudah-mudahan aja. Kita pakai kail nomor 10 aja. Ini mereknya apa ini? Special High Carbon Chinoring. Ini terus kili-kili. Mana kili-kili? Ini masih berantakan ini, soalnya kemarin baru pulang, belum sempat tak beresin. Oke, ini aja kili-kili, klem, string sama kail. Langsung kita rakit terus. Pakai tang gede juga ini, Mas. Kita butuh tang gede ini. Buat ngerapetin ini perlu palu juga ini. Oke. Kita eksekusi di sini aja, Mas. Ini kita butuh klem 2 biji ini, nanti buat atas sama bawahan. Kali ini saya pasang agak panjang, Mas. Soalnya kemarin putusnya tuh agak panjang-panjang juga. Inilah kira-kira berapa ya, ini sekitar 30 cm. Harusnya udah aman sih segini. Wah, masuk gimana, 30 lip toh. Harusnya bisa lebih ini harusnya. Oke, langsung kita potong aja. Ini saya ngerelain split ini, Mirsa. Kalau habis motong ini pasti tumpul ini, tapi nggak apa-apa, apa boleh buat. Timbang angel-angel. Udah aja, misalnya ya, nggak nyimpul-nyimpul, saya langsung tak kunci aja ini. Ini klaimnya tak masukin dulu, klaim. Aduh. Ini klaimnya cukup keras, misalnya. Kemarin saya beli itu bagus, gampang apa ya, dirapeti mudah. Kalau ini agak sulit ini. Oke, terus kita masukkan kailnya nomor 10 ini, langsung aja ini kayak gini tekuk. Tuh, malah cepat kan, bos. Tekuk kayak gini, misal. Ini kita masukin klaimnya dari atas ini. Nah. Duh, gini berantakan. Nah.
Oke, ini udah masuk gini mas ya. Terus langsung kita kunci aja ini pakai tang. Ini keras banget kan ya. Lah morot, agak morot sedikit ini, tapi nggak apa-apa lah, kemarin-kemarin kuat. Ini kalau ada rekomendasi cara masang yang lebih benar, komen aja misal. Soalnya saya biasanya kayak gini dan menurut saya sudah cukup kuat sih. Nggak mau sulit saya. Terus kita tambahin pakai palu nih biar lebih kuat lagi ya. Kita nyari landasan dulu. Oke. Nah, ini udah sangat kuat nih misal. Untuk memastikan kita tes dulu ini. Wah, udah kuat banget ini. Ya. Udah kuat banget misal. Oke lah, mantap. Kita pasang kili-kilinya. Bagian atas ini jangan lupa ini klepnya dimasukkan dulu. Soalnya kalau masukkan dari bawah udah enggak bisa. Udah ada kailnya soalnya. Ini saya pakai kili-kili yang nomor 4 ini. Nomor 4 mereknya apa kemarin lupa saya. Pokoknya nomor 4 ini. Kita masukkan lagi ini di sini. Kita masukkan lagi ini klaimnya serep, 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 serep. Nanti tangnya, tangnya di bawah. Oke, udah masuk kayak tadi. Kita kunci lagi ini, kita rapetin. Aduh, keras banget Nusa. Wah, keras banget. Wah, dan atau sih. Ya. Ini kita lihat hasilnya ini, misal kita review ini. Ini saya pakai string panjangnya berapa ini ya? 1, 2, pas 2 jengkal ini. Saya pakai 2 jengkal ini panjangnya, harusnya udah cukup ini. Kalau masih putus ya emang kurang ajar aja ikannya. Oke, mantep ini. Kayak gini udah cukup kuat. Tadi tak tes pakai tekanan sekuat tenaga, enggak merucut ininya, jadi saya rasa udah cukup aman ini. Oke, ini hasilnya. Saya mau bikin lagi misalnya, bikin 3 atau 4 gitu biar nanti kalau putus enggak bingung, jadi tinggal masang lagi. Oke, misalnya ini yang kedua, ini rangkaian kedua ini kita tes lagi ini. Ya, benerin dulu. Udah cukup kuat ini. Oke, mantap ini. Yang ini saya pakai kail nomor 13. 13 besar. Saya kasih 2, yang ini nomor 10. Mantap ini. Ayo tengiri barakuda. Oh, majulah. Oke okay, Musa. Ini hasilnya, ini yang double hook. Yang ini yang single hook. Ini dia.
gini aja ternyata udah cukup kuat ini, udah aman, jadi nggak perlu disimpul kayaknya. Oke Mas, ini video tak tutup sampai sini dulu aja. Kalau ada kesalahan dalam memasang silahkan dikomentari, soalnya baru belajar ini. Oke, gitu aja, kita tutup sampai sini, sampai ketemu lain waktu. Dadah.